Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat. Yang menyoti salam mudahan selalu hutangnya dilunasi. Tuhan jangan banyak pernah berhutang. Jaringi lagi. Ya, jaringi yang semangat. Yang kompak, yang semangat. Ini jam berapa sudah? Jam 3:30. Belum ada pernah ceramah 3:30 hanya nenek. Lambatan. Siapa yang lambat? Belum seorang juga ya. Tadi dari Anjir dulu gue, 2:30 aja datang. Masuk ke sini makan, gak ada lagi. Sampai ke sini udah dimakannya bagi dia, bilang. Ayo kasih nyaringin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anfada fil bariyati ahkamah wa qaddara 'ala al anami imamah wa anzala 'ala al nabiy al mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصيدة البردة: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الدلمي وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. أما بعد سادتنا الألويين para حبائب para شرائف طريق رسول الله أبي الأسس الحبيب عبد الله الحبيب مهاجر الحبشي الحبيب محمد الهدار الحبيب حسين الهدار الحبيب Kalung tuh batu kleker ya. Benar-benar. Jangan latu-latu dulu gantungnya. Kalau hati gak ada wajah deh. Kalau biasanya mereka punya nonton deh. Banyak pikiran kayaknya deh. Al-Habib Hasan, ada juga. Habib Hasan, Alkap. Beliau tuh gue belum kawin lagi. Jadi ini dari Jerman. Jajaran Pakauman. Ya kan? Dan para habaib yang lainnya, banyak habaib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ulun amplop terbagi. Ya kan? Dan para guru-guru agama dan tahu tamparan. Para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, ya, para guru, ada guru Inas. Habib siapa? Ada lagi kan habibnya? Ayo guru Inas, lambat guru eh. Sudah, ada khawatir rewin lagi. Dan yang saya hormati juga Guru Inas LC lulusan Covid. Dan guru siapa lagi tuh di pinggir tuh? Guru hah? Tahu eh? Alasan yang sekolah yang kan? Guru Subhan. Tuh, sini sekolah Hadramut. Karim 4 tahun, 5 tahun di Tarim sekolah. Sama kayak ulun, kedul ulun pada sidin. Ulun 17 tahun di Tarim Tanjung Rema. Apa yang ulun berjalan pada senang nih. Ketulahan itu hidup. Dan para guru-guru yang lainnya. Tuh, Nang Musurban tuh guru juga. Semalam ulun acara sidin ada juga acara. Rupanya membrak ulun terus nih. Karena dapat amplop di sana pindah ke sini. Ada pekerjaan jago lah. Pekerjaan jago lah, mudah sedih panjang umur. Amin. Ya kan? Dan guru tuh, kopi hereng tuh. Guru juga lah. Lain kah? Oh, apa di sini? Guru aja. Dan yang saya hormati. Nih, saya tahu ngulu-ngulu nih. Dan yang saya hormati juga, yaitu Bapak Pejabat Pemerintah, Bapak Kapolsek, ada juga sini. Pak, nggih. Kepala polos hidung besek.
Bapak. Dan perangkat-perangkatnya polisi yang lain. Ada tadi polisi lu suruh jualin intalo. Ada sih jumulan lagi. Jangan-jangan duit intalo dibawa kabur. Kasihan benar masalah. Mudah-mudahan sih dia naik pangkat, amin. Jadi Kapolri kiamat kurang 3 hari. Dapat. Dan para lurah, Bapak Camat, alhamdulillah ada lurah camatnya. Masya Allah, ini masya Allah banyaknya berapa itu lurahnya? Berlima. Hah? Eh tahu ya harus sendiri. Berlima ini sekolah yang paham lah. Kemudian sekolah iya dari baik. Yang bungol lah. Dan Bapak RT, mana RT-nya mana? Oh ini kan? Saya kena bapak, kena bapak di sini berdua. Kita doa, kita doakan nantinya mudah-mudahan itu ya. Jangan. Dan hadirin malhadirat segenap panitia penyelenggara hari peringatan Isra Mi'raj yang lebih gitu. Ini sepanjang puluhan tahun lalu ini. Belum pernah ceramah ini, jangan dipakai. Ada pemodal lalu panitia ini. Peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal Abah Gulas kumpul, mudah-mudahan kita yang hadir mendapat keberkahan daripada beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat-saat kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka satu dengan yang lain, walaupun ulun lihati muha-muha pin beratan kada dengan samanya. Tak punya sama ya, Pak. Tapi dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Beb? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingat salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap majlis, di setiap tempat, di setiap waktu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan insyaallah akan mengundang ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu apa artinya, Beb? Perjalanan. Perjalanan ke mana? Kapal. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana, Beb? Di bawahan selan. Pinggir jalan itu. Lain. Di Palestina. Jauh. Palestina ini baik. Para anu. Ya, membarakanlah itu nah. Palestina jauh. Aman kita naik pesawat kira-kira mungkin sekitar 12 jam, 11 jam hanya sampai ke Palestina. Amannya berkunjung seminggu dapat sampai nah. Di sana. Baik Tuhan. Ya kah? Itu ngarannya Isra. Belum lagi Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya kah? Masjidil Aqsa. Ya. Apa tadi? Betul ya? Bunyi mahaur aja nih. Gak dengar lagi dah. Perjalanan dari Masjid. Mana tadi? Dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya diturunkan perintah salat yang 50 waktu jadi 5 waktu perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Habis dah. Kemana lagi perjalanan kemana lagi sampai dah jangan diturunkannya perintah 5 solat 5 waktu itu di waktu Rasulullah melaksanakan dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu apa manfaatnya, apa faedahnya? Faedahnya itu, manfaatnya itu, efeknya itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
ini menjadi pukulan buat kita. Kadang-kadang kita ini setiap tahun haur hadir Isra Mi'raj lawan hol Abah Guru. Lalu yang dipikirkan memakai kan darah. Itu benar ya? Biar kan? Tahun lalu kita hadir Isra Mi'raj yang gini-gini aja. Nga-nga-nga aja. Jelas. Biar kan? Hari ini hadir pulang ke sini. Enak tahun dunia muda banyak umur hadir pulang. Amin. Apakah ada perubahan kah dalam diri kita? Adakah itu lu gak tahu lagi? Itu semuanya tergantung lawan diri pian. Ya kan? Han. Ya kan? Ini peringatan Isra Mi'raj. Ini adalah peringatan yang istimewa. Kenapa jadi istimewa? Beb, kenapa ada istimewa? Amun dimulai dengan ayat Subhanalladzi, Maha besar Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan ketika Nabi naik dari langit 1 ke 7, itu macam-macam yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kenapa ini? Tadi macam-macam yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit 1 sampai ke langit ke-7. Contohnya apa, Beb? Ada seorang perempuan yang isinya apa? Awaknya nih dunia aja, baik. Galang banyak benar. Anting banyak benar, kalung banyak benar. Ya kah? Sampai ke hidung-hidung ditindih-tindih juga. Ada juga. Ya kah? Lalu malaikat, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Isyhadah ya Rasulullah, wahai malaikat, siapa ini orang? Ya kah? Apa ini yang digawi orang?" Lalu Rasulullah, malaikat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, ini adalah gambaran dunia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuh, ada orang yang memukul kepalanya seorang pakai batu, dicatuknya pakai batu. Tok, hancur, dibulikinya pulang. Tok. Ditanya oleh malaikat, ya kah, Rasulullah bertakon oleh malaikat, siapa mereka wahai malaikat? Ya kah? Lalu dijawab pulang, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah gambaran orang yang kada pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Nah, makanya yang penting dalam hidup kita ini apa, Bib? Salat, sembahyang. Wahai umatnya, masya Allah, ada yang sembahyangnya seminggu sekali, Jumatan, bermasyarakat muslimin hanya, wah mulai tadi nih, yang terpenting dalam hidup ini apa, Beb? Sholat. Orang punya kada sholat, kaya hidupnya kada kada percaya. Bujuran, siapa kah? Pejabat kah? Polisi kah? Satpam kah? Siapa kah? Ustad kah? Ada ustad kada sembahyang? Habib kah? Ada habib kada sembahyang? Sholat harus, penting. Menyandak berkah hidupnya, sholat yang pernah ditinggal. Ingat dalam perjuangan Nabi, kaya apa Nabi berjuang? Coba seandainya kita sembahyang 50 waktu, kaya apa? 50 waktu sembahyang, kaya apa? Allahu akbar. Salah. Ya. Asyhadu an la ilaha sembahyang. Tutup Allahu akbar sembahyang ni. Ya kah? Tahiyatul Assalamualaikum waalaikumsalam. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar di musala bang ulang. Allahu akbar. Aman 50 waktu. Ya, tapi Pak, Allah itu, Rasulullah itu indah memberatkan umatnya sehingga sholat itu menjadi 55 waktu yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Ini pun banyak yang ada sembahyang koler. Ya Pak, subuh berusaha mencari berkeliling mulai 1:30 pulak sudah. Menjual apa, Bib? Menjual sayur. Sini banyak yang menjual sayur binanya. Belum tahu aja dah. Ya kan? 1:30 pulak sudah. Ya kah, ke pasar, hendak menjual sayur, kisahnya nih, sampai jam 9 pagi, subuh, ada. Orang mana, Bib? Bawahan sana. Tuh, maka menangis berhimat, tengah malam kisahnya nih, menangis berhimat, nak masuk surga, ya Allah. Surga, ya Allah. Surga, ya Allah. Anak surga berhimat, tapi apa? Sembahyang ada. Inilah kelemahannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh, orang ahli ibadah itu kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat kada pernah ditinggalkan. Salat. Kenapa jengang?
Soalnya kada pernah. Soalnya kada pernah ditinggalkan. Orang soleh tuh, kok bagus kumpul tuh. Setiap malam bae menangis. Sampai tahajud menangis yang didoakan siapa? Kita berikan. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapa beb? Kita beratan tangan sini. Kita tengah malam napa? Bendom. Buat mana beb? Satpam. Buat mansar rencang biasanya. Tapi mansar lain mansar sini. Mansar di Martapura. Buat mansar sini kurang lebih aja. Itu bapak. Itu mansarnya pendirian. Ada sama potongan sama sekali. Ada apa? Tak? Abah guru tengah malam menangis. Makanya pak, berat, berat, berat. Seorang ulama ini berat. Pingkutannya ini berat pak. Tanggungannya banyak. Kadang kegampangan kada. Alahan pada orang sugih. Orang sugih ini duitnya miliaran. Ya kah? Miliaran, triliunan duitnya banyak. Tapi alahan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, mereka orang soleh itu. Makanya karena Bapak cintai, sayangi mereka orang-orang soleh itu. Abah guru sekumpul itu pak, orangnya Masya Allah, biar tawaduknya luar biasa. Sidin dok. Makanya dikatakan sidin itu Bapak Bip linafil ummah. Memberikan manfaat lawan umat. Mulai sidin hidup sampai sidin meninggal dunia, manfaat. Mengkita apa? Mulai lahir sampai ini ada manfaat. Enak-enak gawiannya mampian, masih ada aja gawian gak pak? Iya kak? Maksiat aja gawiannya, mobat masih aja lagi, melempok masih aja lagi, menjinik masih aja lagi, membunuh orang, mendustai orang, sehari kan membunuh orang, sakit parut. Buat mana Bip? Bawahan selan. Hah? Ini mimpinya harap benar. Iya kak? Coba lihat Abah Gulus kumpul, contoh yang nyata tuh buat kita seberataan. Ya kah? Kenapa sidin orangnya Masya Allah? Kenapa sidin orangnya alim? Contoh bab kita tuh, itu yang perlu kita iri itu. Jangan miri urusan dunia. Dunia itu kadang-kadang mati juga. Biarnya sugih nanti apakah? Kamunya mati melekat kadang-kadang wajib sungguh. Makanya kada nyaman jadi orang sugih nih baik. Nyamanlah. Ada mana ada orang nyaman jadi orang sugih. Yang nyaman tuh seorang sugih. Mun orang sugih sana apa? Bapak, jangan ketawa apa nih? Bapak. Hah? Ya kan, biar sugih menyengken jangan terpakai juga. Tapi punya orang soleh, orang ahli ibadah, orang alim. Oh, rezekinya datang terus. Dunianya yang datang, karena kita tidak ada sidin nak mengejar dunia. Dunia yang datang kepada sidin. Itu sudah contoh yang nyata tuh. Ya kan? Mbak mungkin tak ada mau mati sini lawan siapa lagi? Memegang pemikir dan siapa lagi? Amanya kita mati yang memegang surga sidin. Walaupun kita kada patuh, walaupun kita kada kenal, kada pernah duduk lawan sidin. Wah ini banyak, wah ini baik. Ulun BP muridnya Abah Guru. Ulun BP buah sidin. Ulun BP memujurkan sandal sidin. Ulun BP. Ulun. Tapi makailah, kada juga. Apa jadi Abah Guru kada makan aja ya percuma nang itu. Sanapa hidup pengen mati ranai. Bapak kada mikir, kita ni kada mikir. Cuma jangan mikir. Fakir wam and fin nazar. Berpikir hidup di dunia amanya kada manfaat, mati ranai. Bapak, ya apa nang itu? Hatir hol mabuluhan kali sudah ke mana-mana hol saban minggu datang. Di mana ada hol yang datang ya berdan. Tapi napa? Makanya kada. Ya apa yang mengingat perinti inti daripada peringatan hal itu nama Beb? Mengingat akan satu hal yang akan menimpa lawan diri kita. Apa itu Beb? Mati. Umur umat Nabi ini beda setin sampai 60, 70 selebihnya takabbalallahu minkum. Selama 60 tahun, 70 tahun banyak ibadahnya kah? Banyak maksiatnya kah? Hah? Apa? Beban. Ya kak? Sudah tua giginya tinggal dua, sabar malam ke warung jablay. Belum tahu sini para warung jablay. 10 menit sampai ke warung jablay. Kenapa jadi tahu Bib? Ulun aja lewat. Bapak. Ha, sudah tua. Ya kak, ada babi ke lagi, nak mati kata babi ke. Kenapa ulun pengen surganya Allah menyagawiannya maksiat, mana dapat surga? Makanya di surga kenikmatan di surga tidak baik ada napa-napanya dibanding dengan kenikmatan yang ada di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
kenikmatan dunia ini napa ada? Kada ada napa-napa. Pian bisa mensuki, napa nang pian handak pian tukar? Boleh, karena pian banyak duit. Boleh, tapi mau di surga, napa nang pian handak ada? Napa nang ada di surga itu? Semuanya ada. Handak anggur, apel, karat di surga, anggurnya pada di sini. Kenapa? Karena di sini sedikit. Ya kah, apel. Wah, di surga. Nah, nyaman-nyaman. Nah, pada handak di surga itu? Luar biasa, beda dari bunga-bunga, kurang lebih bubar selan nih. Biar ya dulu, daripada ada lagi. Bapak. Ah, ada kaik, rumah ulun, kaik, kaik, buha, kaik. Orang ahli sab, kaik, buha, mana ada kaya anom. Kaik, buha, ke rumah, orang ahli sab mana, rokok mana, orang ahli. Assalamualaikum, Bapak. Ulun ni bebe ke pengajian semalam bebe mendengar guru mengisahkan kalau di surga itu bebe kenapa aja ada bujur walakum fiha ma tastahi anfusukum paham lah kenapa kenapa nak hendak di surga semuanya ada beres iya lah bebe iya amun rokok bang bebe di surga adalah ada. Hendak merokok apa? Pian di surga. Rokok ada. Di Samsu ada. Sampur Namel ada. LA ada. Rokoknya orang kada berduit ada. Rokok pin. Sampur 10 ribu sebatang. Amunnya kada berduit lagi. Tunggal pilihan nomor. 1000. Memberi maras. Belum kena merokok juga jadi biar eh. Bapak. Ya kah? Lengkap semuanya ada. Ya kah? Iya lebih. Oh ada. Nah berarti aman lah. Aman. Cuman jolon. Cuman amunnya hendak berikit. Koreknya kan neraka dulu. Kan ada di surga api. Apinya di neraka. Mengintu api. Kan usah gini api berokok api anda. Iya itu api anda. Kan usah. Rokok itu bahaya kan boleh. Paham kah? Yang menyanokan rokok itu nah gambarnya apa api perakungan beluang. Gambarnya artinya apa? Rokok itu bahaya. Kawan ulun, setelah inya membaca tentang bahayanya rokok, inya ampih membaca. Ampihnya. Bapak. Bujuran. Ampihnya membaca. Besok hari-hari. Bapak. Tak. Ya kah? Kayak apa ada nikmat di surga itu, Pak? Di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa yang kan? Makanya Bilal bin Rabah itu, Bilal bin Rabah ketika sakaratul maut istrinya menjerit, apa dia sedih? Wah, husna, alangkah sedihnya, alangkah susahnya penderitaan Bilal. Lalu Bilal pun menjawab, "Wa gharba awadan alkal ahibbah Muhammad dan wa hisbah." Sungguh sangat senangnya aku saat ini karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan surga, bayangkan kita napa muka-muka orang soleh, muka-muka orang ahli surga, bayangkan kayak apa? Coba kita melihat di mukanya Abah Habib nih. Memang mana dilihat tadi? Nah. Ini. Memang mana dilihat? Melihat ke sana, beri maras. Ulun semalam bayi pernah diundang orang acara selamatan orang mulah kandung kandang ayam. Orang mulah kandang ayam selamatan. Sudah ya, keturun tulak ulun barak-barak sekalian melihat gambar orang bemolang di kandang ayam nih. Melihat gambar orang bemolang siapa mati ulun nih. Sekali barak ulun lihat di harum mah ulun dandang. Kurang ajar benar. Jar anak, jar orang api, ulun minta rela, bila mandang gambar pian, bebe mambil berkah, jar. Dan mati ulun kurang ajar, gambar Habib dan di kandang ayam. Adanya berkahan, dan itu ketulahan itu. Sampai wah ini, Pak, ulun kemarin mau sana aja, tulak ada, ini masih gambar ulun. Hibak tahi ayam. Yang kayak ini kurang ajar, ini lebih lahan, kalau. Bapak, jadi semalam ke rumah ya juga, Bib. Alhamdulillah, Bib. Awalun Bebe selalu mandang gambar pian di rumah. Tikus kada ada lagi ya. Kan kira mahaulun ini maha tikus kah? Maha hantu tikus kah? Apa ini kedulahan lalu? Anda di rumah itu gambar orang soleh. Anda di gambar para habaib. Biar dingin rumah itu. Sudah panas sudah.
dingin pulang, lagi gambar para habaib, gambar guru, gambar ulun kan daki 20.000 orang dijual. Ulun jangan ada tahu gambar ulun dijual. Duitnya ada sampai jual. Nah, itu. Ya kan? Cintai, hormati, hargai orang-orang soleh. Orang soleh itu kan minta dihargai, kan minta dicintai. Kita nak wajib mandiri. Itu coba lihat orang yang hadir khalabah guru. Siapa yang menyuruh? Ada yang menyuruh kan? Pemaksaan. Ada. Orang dari mana-mana datang. Karena apa? Karena orang cinta lawan sini. Orang sayang lawan sini. Ya kan? Nah, Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu julasa ina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu mantakara kumbillah ta'ala ru'yatuh, kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka baik? Orang-orang solehin, orang-orang yang soleh. Ya, menimun rumah kada ada gambar orang soleh, lalu kada rumah baik bersungguh nang kaya pajak. Rumah tu tergantung nang mendiaminya juga. Bujur kada? Mobil biar harap nang kaya pajak tergantung yang nyetir. Mana nyetir kada bisa, terujuk bahabis. Biar mobil Alphard, Alphamart. Biar mobil harap nang kaya pajak, mana kada bisa nyopir, percuma bisi mobil. Bujur. Bujur. Apanya? Ini orang lato-lato aja ini. Muhan gak lato-lato dah. Artinya apa? Hidupnya tergantung kita seberataan. Sayangi itu, cintai itu orang soleh itu. Ya kan? Di Makalawang rumah itu kalau masuk hari-hari andaki ayah kursi. Bu, pak, kenapaan? Andaki ayah kursi, supaya kalau masuk hari-hari di atas itu kan? Indah kursi, ayah kursi. Ya kan? Punya ayatnya kadang-kadang kursinya gantung. Kamu ada menyuruh madahi benar ya? Ya kan? Kita kata boleh aja kita usaha. Ya apa? Tapi pengen masuk surga, tapi pengen dicintai Allah. Pengen dicintai orang soleh, tapi kan ada usaha sama sekali. Kalau ada ikhtiar sama sekali, berdoa, berhimat, ya Allah mudahan sugi. Tapi begawi kan ada. Melihara tuyul lagi. Bapak, iya kan? Contoh, lihati kayak pak pribadi beliau Abah Guru Sekumpul. Beliau tuh orangnya yang ketujuh lawan tamu. Abah Guru Sekumpul tuh punya ada tamu kepada sidin. Masya Allah. Ya kah? Pak, bu punya ada tamu kepada sidin. Datang, dimakani lawan sidin, diberi makan dan duit-duitnya. Nah, lu pernah duduk lawan sidin tahun 98 lu lawan sidin. Abah Guru tuh, kan Abah Guru Sekumpul. Nah, udah bahari itu gambarnya di rumah ada. Bapak, ulun biar potongan kayak ini, pak. Biar pak, rencak aja ke sekumpul tuh dari. Ini tuh grepek-grepek hanya ini. Mana ada? Ini menyadar orang kada ketujuh lawan guru, orang kada ketujuh lawan ustaz, itu KTP-nya perlu dilihat itu. Bujur kan? Apa guru sekumpul tuh? Punya ada tamu sini. Wah, luar biasa, pak. Bujuran. Sini luar biasa. Kenapa, Beb? Karena tahu keberkahannya. Jangan tamu menyada ustaz kiai Habib Pelang pada pian. Nah, luar biasa tuh. Bujuran. Kalau begaya, ya? Ya, Pak? Punya ada Habib Ustaz kiai Pelang pada pian. Wah, Masya Allah. Luar biasa, Ben, pak. Oke. Makanya semalam ulun ada membaca, ada membuka. Nah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi, siapa-siapa orang jasidin, ya kah, yang ketujuh lawan tamu, ya kah, duduk tamu diberi makan lawan pian di rumahnya, apa jasidin? Nih, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang lu kalau benar salah, makanya lu HP. Karena ini banyak guru-guru berataan. Apa jalan Rasulullah? Khaumun, kiramun, sajaya, haitsuma jalasu. Ya kah? Ya baqa ala atharihim wa atira. Ya apa jasidin? Mereka itu adalah suatu kaum. Kalau duduk di rumah pian itu bakal melekat keberkahannya sampai yaumil qiyamah. Napa jengang? Bujuran. Kan, bacaan lagi kah? Kan. Nih, kaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim wa atira. Ya kah? Mereka adalah suatu kaum yang tidak melekat di satu tempat terkecuali keberkahannya sampai yaumil qiyamah kada mau habis. Punya ada guru Habib dadak duduk di wadah pian itu keberkahannya sampai yaumil qiyamah kada mau habis. Ini punya ada Habib Ustaz Kiai Wilang ke rumah buka. Bah ini bilang kalau dikira minta sumbangan ya. Kesan majelis. Bah. Orang mana, Beb? Bawahan sedan.
ini bedanya kita. Tapi menyadar sugi belang wadah kita. Wah. Nah, belum datang teh kopi disiapkan sudah. Nah, pembukaan lawang sudah, silahkan masuk. Duduk. Itu bedanya kita lawan orang soleh. Kayak apa caranya supaya kita dicintai, Bib? Ya kah? Kayak apa? Duduk dengan orang yang pernah duduk dengan orang soleh. Amanya kita kawak duduk dengan orang yang soleh. Buntung kita baik. Makanya Abah Guru ini orang yang ketujuh benar. Ya kah? Menghibur orang. Ithalus surur. Ketujuh sinin membahagiakan orang. Menyenangkan hati orang ketujuh sinin. Yalah. Bunyilah. Ya kah? Ketujuh benar sinin menghibur. Menyenangkan hati orang tuh ketujuh. Tahu kalau menyenangkan hati orang tuh mahala. Ya digawi lah sinin. Oh gitu ada. Nggak gawi. Ya kah? Aja sih itu mukanya macam cahaya, masya Allah. Ya kah, bunga sebulan kurang lebih ulun sedikit lah. Ya sedikit je lah, bapak. Daripada pian makinnya. Ada ni kisah aja, ni kisah aja lah. Tapi bujuran, bapak. Rumah tentu. Tidak kawan. Ketujuh sini menghibur orang, ketujuh sini menyenangkan hati orang. Kira-kira punya kita merangut jaga wian abah guru ketujuh lah. Ah, Rasulullah ketujuh lah. Hei, punya kita Muhammad rangut ya, abya Rasulullah ketujuh kan dah? Ada. Mana ketujuh? Ya kan? Jadi pejabat merangut, ada ketujuh orang. Jadi RT merangut, ada ketujuh orang. Kenapa Beb? Yang merangut kan ada aja mati juga. Jadi polisi merangut, ada ketujuh orang, berjauh malah. Ya kan? Jadi guru, jadi ustaz, Habib merangut, ada ketujuh orang weh. Yang punya senyum, wah, pian, nah, is the best, smile. Eh, pian jangan dilemehkan. Ulun ini 3 tahun di Inggris, meluncur motor mogok. Sayyidun dihtuh tabasumu, wal basyul wainat, padamuhul ilfaku. Ma siwa khalqihin nasib wala ghairu muhayyaru rawdatul wanna'u. Ini saya ini ogon ya lah. Kebanyakan makan limau. Nah, Nabi itu orangnya senyum Rasulullah. Jadi nama umatnya mengobati, orang-orang soleh mengobati, itulah sifat akhlak pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya, punya kita merangut, kenapa? Merangut, kagak ada merangut, baik sugih, kagak ada sugih, mati juga. Orang sugih gini, mati, apalagi yang miskin. Polisi gini, mati, apalagi banser. Kalurah gini, mati, apalagi RT. Ketawa RT. Umurnya berapa RT ini? Parak ini aja dah. Masa dulu parak kawin kayak itu. Nah, RT buat Tuhan padahi RT. Apa? RT buas kayak itu padahannya. Jadi itu masih umur 27 lagi. Ustaz Kiai mati Habib. Sabar nang pada mati deh. Kalau semalam ceramah apa ini batu licin? Ceramah ini batu licin. Ceramah ini batu licin. Guru, kiai, mati, Habib, mati juga aja. Yang menyoti ulun, yang menyoti mati, seminggu aja habis ulun apa ceramah, ini nang mati. Siapa nang menyoti deh? Kerelaan. Ya kan mulai wahin ini hari apa wahin ini? Hari apa? Terasa lah, terasa Senin kah? Terasa, ya lah. Ini kan tahu di hari ini. Ini hari apa orang? Nah, terasa dulu ingat tangan. Nah, tangan. Apanya lu menyauti, Gak tahu, padahal kenapa beratannya mati juga.
Beratan mati. Wal mautu atin an garib kunun lahu minhu nasib. Si Ahmad bersaudara. Ya, kematian itu semua pasti. Ada dan anak, kalau sudah tiba saatnya, mut is dead. You understand? Mati, habis. Kemarin 2 bulan yang lalu, kawan ulun. Ada dagaring napa-napa, Pak Ibu. Ada dagaring napa-napa, gara-gara berteleponan dan bininya mati, urusannya habis. Hati-hati. Bapak, mati. Wa in minkum illa waridha kana lirabbika hatman maghdiyah. Tidak ada satu pun dari kalian, kata Allah, siapapun mereka manusianya, akan melewati satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Amalnya kita banyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita menyeberangi sungai nyaman benar kita melewati, menyeberangi sirat nyaman kita melewati jembatan. Masyaallah. Amin. Tapi karena banyak maksiat kepada Allah, durhaka lawan Allah, ada sampai lagi berbuat di kelompok sudah tercampur. Sama kayak ulun. Ulun dulu ceramah di tamban, benak naik, talinya tercampur. Kelompoknya berjalan. Ulun bingkut nang naik kayak ini. Sekali kelompoknya berjalan, pas saya bercampur. Sisa bolang aja lagi nang ada. Untung ada di KTP lorang. Bikin orang buaya putih, bener-bener. Apalah Habib nanti kata apel. Nah, jaga tahu tempat nih. Dulu nih. Ya kan? Tapi kalau kita banyak dosa kepada Allah, hati-hati neraka jahanam baik. Jangan ketika kita sudah meninggal, kita menyesal kepada Allah. Ya Allah, ulun banyak dosa, ya Allah. Sudah mati nih, sudah mati. Sudah mati. Ah, menangis minta lawan Allah, ya Allah. Hidupkan ulun, ya Allah. Ulun selawat di dunia kada pernah ke masjid, ya Allah. Kada pernah sholat, ya Allah. Kada pernah ulun ke majlis, ya Allah. Kada pernah ke musala, ya Allah. Musala parak wadah ulun, tapi ulun kada pernah, ya Allah. Ban mana, ya Allah, bawahan selan, ya Allah. Kalau yang hidupkan ulun, ya Allah, ulun ampih maksiat, ya Allah, ulun ampih menjinit, ya Allah, ulun ampih melempok, ngadu ayam ampih, ya Allah, ngadu sapi pulang. Ya. Menyesal, kenapa? Sudah meninggal dunia, hanyar menyesal, lagi hidup, kada ada. Hah? Ya kah? Alam ya'lilil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Sampai kapan kita mau sadar kalau sudah kena ujian cobaan dari Allah, hanya kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kada pernah ke masjid kalau sudah duha minum uyuh apalagi kena stroke untungnya miring. Hanya rajin ke masjid. Ya kah? Kalau sudah duha minum uyuh, mata kada pati awas lagi, telinga kada pati mendengar lagi, datang kepada guru, guru, belajar dari Allah, belajar lagi, guru lah. Enggih, norai. Belajar kena nor lah. Ayo baca aja guru, shot. Menyauti ya, shot. Kenapa, Beb? Mata kada pati awas lagi, telinga kada pati mendengar lagi, baca lagi, shot. Shot. Sebulanan, cocok ya. Lihat dulu, terakhir nerai gue belajar ikam lah. Ini kan bisa bulik. Oke, baca aja dulu. Ya, innahu kana tawaba. Lalu menyaut ya, innahu kawat tembaga. Bulik kemnor. Ya. Dan ketawa. Mabang. Itu, jangan menghadang tuha, jangan menghadang uyuh. Kalau sudah sampai waktunya tiba, ke masjid, ke majlis, pulang ke majlis. Ini punya ada majlis jauh-jauh datang nang parak, kada pernah datangi. Punya pian mati yang bawa pian yang jauh, ha? 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 Udah bang. Ya, ini bina woler aja. Ini bina woler, ha, nak beribadah tuh. Ya kan, apa ni suruh Allah gawi wa ma atakumur rasulu fahutuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala? Gawi. Yang disuruh tinggalkan. Jauhi, ranai. Apa nang ale? Ya, ulun bebe begawi, ulun bebe sibuk. Ul, salat 5 waktu dijaga tuh. 5 waktu salat dijaga. Biar jamaah jarang wahini. Ya kan, salat asar parak duhur, salat duhur parak magrib. Kebalik.
sholat duhur parak asar, sholat asar parak maghrib, sholat maghrib parak isya, sholat isya parak subuh. Biar aja yang penting sembahyang daripada prela lo. Ya lah. Ini kadang-kadang rajin ke masjid, rajin ke musola, duha, kebacaan kada bisa jadi imam. Munnya kada mau cari masjid lain. Ada aja di mana bawahan sendan. Ada aja yang lain itu disuruh jadi imam. Kebacaan kada bisa harus jadi imam. Biar halus ke anakannya, tapi bacaan fasih suruh jadi imam. Punya pian kada bisa berdosa yang menanggung dosa makmum pian mamai. Ada aja yang lain turun ajak ke mana-mana ke sembahyang. Menemui orang kayak itu ada aja. Ya lah Tuhan udah gak bisa baca ini sembahyang kan aduh, Pak Ibu nyadar kayak ini, Pak Ibu, Bapak mau menyebukahan bulikan gitu, Bapak Ibu, biar dia sorangannya. Bapak, karena sembahyang kayaknya ada jodoh, Bu, ini terakhir abis ini bulikan kita lah. Mulu nih maghrib, nak ke Sungai Antai, habis sisa Sungai Antai, pulang nih. Ya mah, esok undang ke Singapura. Singgah di dapur. Ya lah. Usolli Allah. Ada aja enggak itu Allah. Kira-kira Bang lah. Nih bebandar ilmu dulu. Nih kira-kira aja. Nih kira-kira mau ilmu fikih sembahyangnya sah kada? Kada. Mana sahnya? Ini mau ilmu fikih kada rukun kauli. Apa yang rukun kauli? Wajib didengar. Omar. Dengar kan kada? Ini sembahyang tuh. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati hada. Imam anillahi taala. Allahu akbar. Nyaman kalau kau. Ini sembahyang Allah. Allah. Ada aja nang kayak itu. Gimana kada berguru kada tahu jol itu. Allah. Ada nang mau berangkang sembahyang, Pak. Mau berangkang sembahyang ada juga. Berangkang. Sembah. Padahal makanya duduk mengaji cari ilmu, jangan sombong, obong. Jangan bongai. Ilmu belajar lawan guru, batis kanan lawan kiri antaranya berapa bib? Sekilan aja, sekilan. Batis kanan kiri antaranya sekilan. Cuma menyiapkan sembahyang, jangan diukuri. Bapak gimana? Dulu disuruh Habib, biar mamam hadang lu hadang. Ukuri beretan. Bapak. Berani kira-kira aja. Inilah pentingnya kita hidup, bukan cuma sekedar hidup, makan, hidup, guring, makan, hidup. Wala takun kasaimah, janganlah jadi napa binatang ternak. Sama kayak sapi. Kan pernah kamu lihat sapi ke masjid? Jawab! Siapa yang pernah tadi? Kapal nih. Asal keluar aja menyoti. Hah? Kau pernah ngambil sapi ke masjid? Kau pernah ngambil sapi ke masjid? Kau pernah ngambil sapi ke musola? Hanya orang kada pernah ngambil musola ke masjid, berarti sama lawan? Ejon, anak-anak pintar. Ya, hidup nih pada kau semula muluk. Kada usah nak ini, kada usah nak itu, nak seri gini, nak itu, kada usah nih. Ini itu, nak turun ini, kada usah. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah kada membebani umatnya sesuai dengan kesanggupannya. Waktu datang, waktu sholat, ranai. Dah. Ya. Bulikan. Sudah. Tuh ya, inti daripada peringatan Isra Mi'raj, sholat. Inti daripada peringatan haul, mati. Is that? Apa bedanya sholat dan isde dan mati? Beda. Sholat itu sembahyang, mati ada bina.
Abis eh, abis eh. Wabillahi taufik wal hidayah. Sholat, 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 ujur-ujur lah. Anak-anak pian terjaga baik-baik. Ujuran. Pondokan ke pesantren, sekolah kakan ke pesantren. Itu supaya jadi anak yang alim, anak pintar, menyampaikan meninggal dunia, yang mendoakan pian di kuburan, anak pian. Coba punya bisa anak mongol. Ya, ke kuburan yang dibawa napa dempok. Mabuk di kuburan. Nah, kenapa? Karena anaknya ada pintar. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasulullah. Kenapa? Tarbiyatul aulad, didikan anak yang pertama itu siapa? Orang tua. Abah kulus kumpul itu, nah siapa mendidik baik udah lulus? Orang tuanya, kuitannya. Kuitannya. Kita punya misi anak, kenapa? Jangan dididik. Tahu menyuruh anak aja, nak tulak ke masjid, nak tulak ke musola. Kuitannya, kan gak pernah. Kemana, Beb? Kauan jalan. Oh, sadar-sadar kita hidup dah. Ya kah? Ulu payah menasihati kayak ini, karena menasihati biar aja seorang ini nah, namanya dosa ini nah. Ulu ini payah banyak mana, dosa kada kisah lagi ya. Berdoa kada pernah kabul. Ya kada paham ya, bingung ulu. Orang datang ke rumah, minta banyu, Beb, doakan ulu mudah mudahan rumah ulu banyu. Ulu dia bujuan rumah, mulai dulu kan itu banyu aja. Hah, orang aja. Hah, tak. Ya, berdoa, ikhtiar, bujur-bujur lawan Allah, minta surga. Minta surga lawan Allah, minta surga lawan Allah, minta surga lawan Allah. Lalu sholat, bujur-bujur lah. Jadi biar ada manfaatnya, kita hadir ke majelis. Jadi cuma kita keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Habis selesai lagi, karena esok ya pulang. Ya kan, coba bayangkan dulu mungkin kawan kita ada yang selalu lawan kita. Wah ini yang ada lagi meninggal istek. Apalagi yang bisa diperbuat. Ada kawan anak sembahyang yang jalan tadi menangis di kuburan, menyesal. Nah, jangan pernah kita menyesal. Karena kalau sudah kita meninggal dunia, menyenak menyesal wahinian aja dah. Kenapa ulun ini apa nih? Ya kah banyak dosa kepada Allah. Ulun ini banyak durhaka kepada Allah. Kada menyembahyang, kada pernah baca zikir, kada pernah baca salawat. Orang soleh itu mai lidahnya lisanhu rabban bizikrillah basah karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya munnya ada di tangan itu munnya kawa di kantong itu yang dibawa hari-hari apa ben tasbih nya harum siwak. Bawa ini rokok yang dibawa. Dan korek-koreknya ini bebinian apa? Make up cermin. Dulu pernah parkir mobil acara ke mana belum turun lagi pahadangan menepon panitia sekalinya pembinian bapak rak di kaca mobil nanti ulun di dalam kapal pada ulun bukai lagi kaca eh ada orangnya kan rasa kada biasa armuk banai pembinian ini tapi itu pembinian di Martapura lah mau di sini insyaallah kurang lebih ya pembinian ini pian dari rumah gimana lebih dah cermin mandak lawan di kendaraan nah cermin pulang. Kenapa ini ya? Jangan cuma nyentuh ya. Ya kah dikir tuh tasbih bawa di kantong nah eh tasbih bawa nah. Yang ada bisi tasbih kreker itu nah atau lato-lato itu nah gantungi. Bawa di kantong. Ya kah baca astagfirullahaladzim astagfirullah astagfirullahaladzim astagfirullah astagfirullahaladzim astagfirullah. Melihat pembinian bungas. Umaylah 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 umaylah. Belum ada menyuruh padahi benar ya. Lah, introspeksi diri kita, introspeksi diri kita. Lah, koreksi diri kita. Jangan pernah kita iri urusan dunia. Iri urusan akhirat, bagus. Punya orang ahli ibadah, punya orang ahli zikir. Kenapa kau ulung kada kawa? Introspeksi diri. Ini saatnya kita untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah kabulkan segala niat hajat kita. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta riyadhah, minta makan, minta duit. Hadang-hadang yang bulikan. Punya ada yang bulikan, ulun doakan mudah-mudahan muridnya bisulan. Semalam ada orang bulikan, pas ulun belum untuk berdoa doa, kalinya bujuran, semingguan bisulan. Ambilkan banyak sebuting bang, ambilkan banyak sebuting mana dia. Itu sudah berbuka tuh nah. Ambilkan, nah ini ulun ada membawa banyak. Lah, banyak. Ini boleh sini, sudah jualan pulang. Masya Allah boleh sini. Sini pak, sini pak, sini pak. Ini pak, masya Allah, jauhnya pak. Ya, si baik, ya, masya Allah, sedih.
Ya kan? Nah, ini ulun kebetulan ada oleh-oleh pesan pian beretan. Ini ada banyu. Ya kan? Nah, banyu ini ada gambar ulun, ada ngaran majelis ulun. Ada juga nomor telepon ulun. Jadi mun nyana menghubungi si ulun silahkan aja, ada aja HP-nya ada, kada pakai manajer-manajeran. Kada ada. Ya kan, manajer-manajeran terbagi amplop. Ada ada. Jadi ulun langsung seorang ada nomor teleponnya. Ya kan, ini banyak sudah ulun bacakan salawat, sudah ulun bacakan ratib haddad di rumah. Rumah ulun majlis setiap Jumat sore menyiapkan hendak ke majlis, silahkan aja umum laki bini. Ya kan, banjir kada boleh. Rumah. Nah, ini banyak banyak manfaatnya. Ya kan, kawan ulun ada kena asam lambung. Alhamdulillah berkat minum ini, mengkonsumsi minum ini, alhamdulillah asam lambungnya hilang. Ada semalam nang giginya bengkak, sakit gigi, ya minum ini giginya bertambah. Ada mau apa itu? Ya, nah, jadi ini banyu hadiahnya Rp10.000 sebotol lah, karena dibagikan punya sudah ada yang nukar banyu karena dituangkan digabung lah. Ada nomor HP ulun punya hendak tulak umroh kawaja lan ulun kena ke Turki, Mesir, Uzbekistan, Maroko, Hadramut, Palestina, kemana aja, Singapura, Malaysia, Brunei, sajang ke akhirat ulun kada umpat yang tulak seorang aja. Ya kan, ulun kasih bocoran sama pian harganya berapa harganya beb. Ulun hanya datang seminggu yang lalu dari umroh, jadi 3 bulan 3 kali ulun tulak. Ya kan, kena insyaallah bulan habis bulan Ramadan, ya Syawal habis raya ulun tulak pulang insyaallah. Sudah banyak pendaftar alhamdulillah. Berapa biayanya beb? 32.500 16 hari arba'in. Nah, 32.500. Jadi mau nyahadak silakan hubungi ulun sini. Berangkatnya kena bulan Syawal. Itu hotelnya 200 meter di Makkah, di Mira Ajiat. Ya kan? Yang di Madinah itu di mukanya Jawarat Ar-Rasid, ngarannya sama Al-Masih. Nah, ngarannya hotelnya. Para mudah-mudahan biar diberi rezeki oleh Allah. Ada waktu, ada umur, insyaallah tulakan umroh dan haji, amin ya rabbal alamin. Dah bagiakan panitia banyunya Rp10.000, hadiahnya sebotol lah. Ini kesan majlis ulun juga, mudah-mudahan kita berkah berataan hidup, amin. Ya, ini saja dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridho, dunia akhirat hampir seberataan. Bagiakan dul panitianya, bagiakan panitianya, kanakan duduk aja kanakan ya. Jadi panitia membagiakan biar tuh ada juga polisi. Masya Allah, polisinya luar biasa. Panitia pembimbingan mana tadi? Hei, yang berjas-jas itu yang memfoto. Nyala deh. Nyala tuh.